Okey. Ini saya ada beli cordless Cina. Ini model dia ETP. Okey, beli kat Shopee lupa berapa ratus. Dapat ni. Lagi dapat charger 3 pin. Dia ada lampu. Dia tekan sikit, dia ada lampu. Lampunya automatic off. Nampak macam laju. Okay. Ini bateri dia penuh. Ni tak tahu apa maksud dia. Okey, kita dapat manual. Tak apa. Okey, jom kita cuba korek helmet ni. Saya ada beli satu lagi adapter dekat Shopee. Adapter ni akan masuk ke sini. Okay, kita akan test barang ni. Ni saya dah beli adapter dekat Shopee, dapatlah benda-benda ni. Kita akan cuba tebuk helmet. Helmet lama. Okay. Alamak. Telefon ni kat ketat. Okay, kita dah buat lubang angin. Ni barang ni memang low quality, beli kat Shopee. Baik. Okay, kita akan cuba buka rim. Tak tahu kuat tak kuat. Okay, kita akan cuba buka rim tayar ni. Kata orang boleh buka. Dia ada power. Nampaknya dia punya kepala bagi ni tak begitu cantik lah. Ni dia boleh makan bunga nut ni. Tapi bunyi memang kuat. Nampaknya macam tak berhasil.
Kat sini ada button. Bila kita lampu ni off, dia guna small. Bila lampu ni on, dia guna power yang kuat. Kita cuba. Tak cukup power. Nampaknya ni tak boleh buka tayar. Okey, jadi cordless ni dia tidak sesuai untuk kerja berat. Kalau setakat kerja untuk tebuk-tebuk lubang tu, dia kuat. Tadi kita dah cuba buka tayar. Kat sini dah rasa panas. Lepas tu dia punya bunga pun dah makan. Mungkin tak ada kualiti benda ni. Tadi dekat nak tayar pun di muka-muka dah, bunga dah makan. Tapi kalau untuk kerja-kerja ringan, agak berbaloi. Harga dalam 100 lebih kalau tak silap. Okey, terima kasih.